Tidak hanya melontarkan kritik, DPRD Provinsi Jambi juga menindaklanjuti langkah Gubernur Zola yang menonjopkan 31 pejabat Eselon II. Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mengatakan dirinya telah melayangkan surat panggilan untuk Sekda Provinsi Jambi Ridam Priskap dan Kepala BKD untuk dimintai keterangan. Cornelis mengatakan panggilan untuk Sekda dan Kepala BKD untuk pertemuan pada Kamis siang 29 Desember. Dewan akan mempertanyakan proses pemberhentian puluhan pejabat tersebut. Dewan menilai adanya indikasi kesalahan aturan yang dilakukan Gubernur Zola. Jadi hari ini kita akan melayangkan surat itu kepada Pak Sekda sebagai Kepala Baper Jakat, ya kan? Selanjutnya kepada BKD yang urusan masalah mutasi kita akan panggil juga. Sebatas mana kita akan pelajari aturannya, yang pertama, yang kedua bagaimana yang sudah dilaksanakannya gitu ya, apa benar-benar mereka dilibatkan atau tidak gitu kan. Intinya adalah kita ingin tahu sampai di mana, apakah ini memang sudah sesuai prosedur yang benar. Menanggapi banyaknya kritik yang diberikan Dewan, Gubernur Zola berterima kasih. Namun dirinya mengatakan bahwa semuanya telah dilakukan sesuai prosedur. Dirinya mengatakan memiliki pertimbangan sendiri, namun akan tetap mempertimbangkan saran dari Dewan. Ya, semua itu kita lakukan sesuai dengan prosedur. Terima kasih atas masukan, kritikan, saran, dan juga termasuk dukungan dari Dewan. Kami hargai itu. Ya, kami juga punya apa namanya pertimbangan sendiri, ya. Kami akan pertimbangkan yang disampaikan oleh Dewan. Kami inginkan juga yang terbaik dan selalu harus prosedural, ya. Suci Mayanti, Jambi TV.